kita parkir motor dulu ya ini ya. Wow, banyak cewek-cewek. Tompel bakal traktir kalian demi persahabatan kita. Ada telepon dari Leka. What? Leka harus kesana sekarang juga. Oh no. Tompel. Leka marah pokoknya. Gak mau temenan sama kamu lagi. What? Halo guys, hai. Jumpa lagi bersama Tompel Gaming. Hari ini Tompel kembali lagi bermain game Sakura School Simulator. Karena yang terakhir itu ya, Tompel itu mengidam-idamkan seorang perempuan, tetapi Tompel gagal guys. Dan Tompel udah curhat ya ke Leica. Gimana sih Tompel tuh biar dapet pacar di Sakura School Simulator? Terus si Leka ya guys ngasih tips ke Tompel, katanya ya Tompel itu harus potong rambut nih. Berarti kalau gitu kita harus ganti rambut kita lebih keren ya guys ya. Kira-kira seperti apa ya rambutnya yang keren ya? Wow, ini nih keren ini guys, kayak duri-duri ya. Nah, kita coba lihat yang ini. Wow, ini keren juga nih guys. Wow, ini keren. Wow. Ini keren banget ini guys. Tapi kayaknya lebih menarik yang ini nih. Warnanya yang mau yang apa guys? Merah, kuning, putih, kayak opa-opa, biru, atau coklat. Wow, coklat kayaknya keren ya guys ya. Terus kita coba pakai kacamata guys ya. Ini enggak. Oh my god. Bikin pusing ini kacamatanya yang ini ya. Wah, ada matanya gitu ya guys. Lebih keren yang ini ya guys ya, kacamatanya ya. Stylish, so cool. Maka begitu kita coba langsung mencet Wanita. Okay, guys, kita langsung aja ke sekolah ya kan. Kita bakal naik motor di sini. Okay, let's go. Kayaknya kebalik ini guys sekolahnya guys. Pintunya kayaknya sebelah sana ya kalau nggak salah ya. Oke, sudah sampai sekolah guys. Tompel guys. Mantap. Kita parkir motor dulu ya ini ya. Wow, banyak cewek-cewek di sini guys. Oke, langsung aja kita ajak kenalan aja ya. Kita coba tanya, I respect you, thank you. Kita coba tanya lagi, kamu pintar. Wow, sekarang kita gendong guys. Oh my god, ternyata salah guys. Digendong harusnya ya. Oke, kita gendong di sini ya. Kita coba tanya lagi ke cewek yang lain guys. Banyak sekali ini. Tompel harus pilih kenalan cewek ini rambut merah ini ya. Hai, salam kenal. Tompel mau kenalan. Your eyes is beautiful. Oke, sekarang kita ajak dia biar dia ngikutin Tompel guys. Ayo sini ke Tompel, ayo sini. Iya, dia akhirnya mengikuti Tompel guys. Akhirnya Tompel mendapatkan kenalan dua cewek ya guys ya. Uhuy. Kita nongkrong dulu aja ya guys ya di sini ya, daripada masuk sekolah. Oi, sini kamu namanya siapa? Kita kan belum kenalan. Kamu namanya siapa? Aoyimi Yanami. Kalau kamu rambut merah siapa namanya? Tatsuki Maetani. Oke, siap. Let's go, kita ke kafe. Ini karena nama-namanya susah ya. Jadi Tompel kasih nama kalian aja yang baru ya. Kamu rambut merah namanya Siti ya. Terus yang rambut biru kamu namanya namanya Rahmi. Nah, Siti dan Rahmi. Oke, cocok guys. Mantap. Let's go. Kita bakal kita sudah sampai girls. Pokoknya hari ini Tompel bakal traktir kalian demi persahabatan kita, Siti dan Rahmi. Ha! Kalian mau pengen pesan apa di sini ya? Wih. Wah, pas banget ini. Tompel kasih boneka aja ke Rahmi ini ya. Rahmi yang rambut warna biru guys. Siti di mana Siti? Siti. Walah, Siti malah duduknya di sana. Gimana ini si Siti ini? Siti duduknya sebelah sini. Nah, kamu duduknya sebelah sini ya Siti ya. Oke. Okay. Waduh. Mana sih ini? Ada yang lempar boneka lagi, guys. Biru buat Siti, yang oranye buat Rahmi ya. Siti duduk Siti. Astagfirullah, ini gimana sih Siti malah muter-muter dari tadi ini, gak jelas ini. Nah, akhirnya si Siti mau duduk di sebelahnya Tompel ya, guys ya. Ayo kalian jangan malu-malu, ini Tompel beli apa ya? Melon soda ini.
Si Siti pengen makan steak, si Rami cuma pengen makan apa itu mie dok-dok. Oh iya, Siti Rami ini ya ngomong-ngomong, Tompel itu ya, kalau sekolah tuh galau banget itu. Datang ke kelas itu selalu bengong. Kalian tahu nggak kenapa karena bengong? Aduh. Ya karena mikirin kalian berdua lah, Siti Rami. Sabar, ini nyangkut di mata ini gimana nyopotnya? Aduh. Oke, kalau begitu. Bentar. Tunggu ya, Siti Rami. Oke. Keter-keter ini. Ada telepon dari Leka. Wah. Halo, Leika. Kamu mau kesini? Walah, yaudah deh. Ini Tompel lagi di kafe sama Siti dan Rami. Lagi pacaran ini. Nanti ganggu ya, pokoknya ya. Iya, Siti Rami itu ini siapa? Temannya Tompel, kenalannya Tompel itu. Oh, Siti, kamu pengen pesan minuman? Oke, kalau begitu kita pesan minuman lagi ya, sabar ya Siti ya. Oke. Aku bakal pesenin kamu strawberry parfait. Huh? Oh, pahit ini kayaknya Siti ya. Ditahan aja nggak apa-apa ya. Ini manis kok sebenarnya. Cuma namanya aja pahit ya. Lah malah Tompel sendiri yang minum guys. Ini kan harusnya buat Siti ya. Udah nggak apa-apa ya. Kita nikmatin romantisan kita di siang hari ini. Ih, si Tompel, aku telpon malah langsung dimatiin. Dia lagi ngapain sih di kafe? Ah, Leka jadi penasaran deh. Mendingan Leka samperin aja mereka. Here we go. Oh, itu dia si Tompel. Apa? Ternyata si Tompel bersama perempuan lain. Gak bisa dibiarin ini. Leka harus kesana sekarang juga. Oh no. Tompel. Leka marah pokoknya. Gak mau temenan sama kamu lagi. What? Ih, sebelah. Oh. Ya bunda. Tompel nakal. Ya bunda. Ini siapa? Ah, maaf ya Siti Rami. Itu suka ngajak main tiba-tiba. Iya gak apa-apa. Udah kita nikmatin lagi aja ya. Ini Siti Rami. Kalian masih pengen pesan apa lagi nih? Biar Tompel bayarin. Wow. Hah? Rami Siti. Walalalala. Sekarang ternyata si Siti pesennya kue tart guys. Ini si Rami malah pesen es kotak. Ini gimana nih, es teh ya kan? Siti Rami. Kalau boleh Tompel. Minta nomor kalian ya. Kapan-kapan kita kumpul-kumpul lagi di sini di kafe, oke? Nah, sekarang Tompel bayar dulu ya ini ya, makanan sama minumannya. Okay. Halo, Ibu. Tompel pengen bayar ini. Tadi kayaknya kalau nggak salah ya abis minuman es cincau, es degan, strawberry parfait, terus es teh, kue, mie dok-dok, nasi goreng. Habisnya berapa, Bu? Bentar ya, saya hitung-hitung dulu ya. Strawberry 5.000, 5.030 itu 500. Oh, jadinya 300 juta, 56 juta, 55 miliar, 1.753.900 perak. Apa Nani? Kenapa banyak banget, guys? Oh, no. Astagfirullah. Bentar ya, Bu. Ya, ini Tompel. Ambil duit bentar ya. Rami sama Siti, sini. Besok lagi ya kita kumpul-kumpul lagi ya. Oke, Rami Siti. Mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi di sini ya. Bye. Bye-bye Rami. Bye-bye. Siti juga ya. Bye-bye Siti. Bye. Bye-bye. Sekarang tinggal mikir bayarnya pakai apa ini. Aduh. Mbak, bentar ya. Tompel ke ATM bentar ya. Abis itu Tompel bayar deh. Biasaan deh kamu. Ya, sana. Pokoknya harus dibayar sekarang juga. Tompel minta tolong Leka aja kali ya. Buat bayarin dulu ini sementara ini. Leka, tolong bayarin dulu punya Tompel ini. Aduh, Leka. Bayarin dulu ini punya Tompel. Hey. Ih, gak mau Tompel. Aku udah sebel ini sama kamu ya. Tolongin Tompel ya. Enggak mau. Itu cewek siapa lagi tuh yang baju biru? Ya pokoknya Leka marah banget ini. Bye-bye Tompel. Bye. Bunda. Ayah. Tompel jahat. Bunda ayah. Aduh, Tompel jadi ngutang di kafe nih guys. Aduh. Gimana Tompel bingung bayarnya ini. Udah gak dapet nomor cewek lagi, si Siti sama si Rami. Aduh, ya udah deh guys, mungkin Tompel masih belum bisa dapet
cewek ini di Sakura School. Ya udah deh guys, ini Tompel pengen kerja biar dapat duit sampingan biar bisa bayar utang ini. Oke deh guys, bagas yang udah nonton video Tompel kali ini jangan lupa di like, comment, share dan subscribe. Bye. Cari kerjaan apa ini di Sakura School ini ya?